Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tatanan regulasi, itu adalah Permendagri 1 2020. Pemulihan ekonomi. Jadi, yang kami Kabupaten Badung bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Ketua DPD dan anggota DPD Kabupaten Badung beserta dengan perangkat. Ini khusus sudah diberikan referensi juga oleh Ditbang Kabupaten Badung yang ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Niki maka Cina ring sektor tersani di tiang ring pemerintahan sampun satu dunia. Menyatukan kekuatan visi dan misi. Menyatukan kekuatan proses pelayanan. Untuk sirep, untuk semeton, tidak ada yang satu. Nah Niki, jadi setelah di Kabupaten Badung Niki, Wetan 939. Sasaran yang tiang cari ini, Nike sampun wetan pemaji. Ini sudah ada jalan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena kami di Kabupaten Badung adalah merupakan subsistem pemerintahan pusat. Maka tidak boleh terdampak COVID-19 ini diberikan berturut-turut atau diberikan oleh pusat atau desa diberikan kembali oleh kabupaten sekaligus. Akhirnya penapi sana mangkin puniki sampun wenten 94 dan kita tidak berhenti di sini. Sampun pastike ide dane wenten sana wenten ring sange sana wenten ring taman ayun sana wenten ring Labuan Sair sana wenten ring Pandawa utawi sana Kiosa sana durung terdaftar. Mohon disampaikan ring saudara-saudara duwe kepada Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Puniki karena tiang puniki selalu harus memperbaiki data. Sering tiang sampaikan bahwa memang susah ketika kita berbicara tentang data, tetapi akan lebih fatal lagi ketika kita berbicara tanpa data. Niko Mawinan, dari semua lini kami pemerintah Kabupaten Badung Giri Prasto Suyase selalu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagi tiang, bagi saya bukan hanya niat tulus saja, bukan karena niat baik saja kita sebagai pemimpin. Bagi tiang, niat baik itu harus dilakukan dengan satu, dengan hati, yang kedua, dengan sepenuh hati, yang ketiga, berhati-hati. Niki, jangan sampai akibat daripada pandemi COVID-19 ini mengakibatkan dampak hukum yang berbeda. Itulah maka yang sampaikan sekali lagi, maka sering semeton tiang para pedagang di kebun wisata. Nah dana stimulus puniki mungkin tidak ada artinya bagi Bapak Ibu sekalian, tetapi ini adalah wujud sayang tiang ken semeton para pedagang selesami puniki untuk menindaklanjuti usaha. Karena nanti program tiang ke depan niki akan tiang berikan semua UMKM di Kabupaten Badung yang bergerak napi malih di mobil wisata akan kami berikan stimulus penguatan modal. Maka dari sisi ekonomi niki kita harus jaga dengan baik. Semeton sami kita harus bersatu. Yang contoh baik pemerintah Kabupaten Badung dan pemerintahan Kabupaten Badung pasti jangan seperti itu. Nanti tujuan yang makin menghadirkan ketua buruh terbesar hadir makin ini. Ketujuan tiga nanti, niki mangdo pastikan ini harus disampaikan kepada anggota atau kepada para pemerintah bahwa program kita seperti ini. Dan niki yang sampaikan yang sebentar dan sami. Artinya nanti kastukare sebentar dan sami, terutama pedagang yang ring daerah tujuan wisata niki, idulannya harus bersatu. Kedepan yang sudah pastikan, idulannya sudah sami. Insya pun kayu mau usaha, tapi mari tiang program menjadi tuan di rumah sendiri.
Artinya Nabi yang sampun itu dana nyaran pemanggil mereka yang sudah pastikan. Penguatan modal harus yang berikan kepada pelaku-pelaku UMKM di Badung Kulit. Karena Nabi, siapa yang menguasai ekonomi, itulah nanti yang akan menjadi leader. Itulah yang harus dilakukan di Badung Kulit. Sekalipun banyak nyinyir dan masalah. Yang penting apapun kata orang, dia akan jawab dengan hasil kerja. Dan di dedane yang kita mau Badung selesai akan merasakan kebijakan politik anggaran yang selaku pemimpin untuk kebahagiaan di dedane selaku Kramo Badung yang kita cintai bersama. Ika, dengan yang kita sematkan di dedane selesai, sekarang dana pun kisi semua di RPPD Bali, Sabah Mahupura. Ina, Ika, hari ini, besok, kapanpun, di dedane sepuluh tandas ambil ring RPPD. Ini sebagai wujud perhatian dari sesami yang sempat kecil pemandu sekalian terwabu pasti ke dedane jangan pada kuruki akan mendapatkan penguatan modal yang lebih untuk di dedane melakukan sesami Anglika Turun yang kita dari sempat sesami mari kita semua yang pengerauk dalam sami kuruki umogi dan kebenaran binaka kuasa dan ngatur keputusan kita untuk mengaturan Rama Santi Om Santi 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 Thank you.